Jadi selamat siang dan selamat malam kapanpun Bapak Ibu pecinta hidroponik membuka video saya. Kembali lagi di channel saya Gede Budiarte. Pada channel ini kita akan membahas mengenai media daring ya dan bertani secara hidroponik. Ya, jadi untuk kali ini video yang kita buat adalah mengenai hidroponik. Jadi kita akan membuat satu instalasi piramid dengan 250 lubang tanam. Jadi nanti kita akan belanja dulu dan kemudian kita buat dan langkah-langkahnya seperti apa. Mari kita belanja dulu untuk keperluan hidroponiknya. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai belanja. Jadi kali ini kita membuat hidroponik yang piramid. Jadi untuk alat-alatnya, nah di sini ada sambungan, ada T yang 2 inci, kemudian ada dop yang 2 inci juga, ada L yang kita gunakan, nanti kita rangkai. Kemudian dopnya ini jumlahnya 20 karena kita akan gunakan 10 pipa yang ukuran 2,5 dim, kemudian klem pipanya. Kemudian nanti kita akan gunakan stop kran. Jadi untuk input airnya kita kali ini tidak menggunakan tower tapi menggunakan stop kran. Jadi untuk mengatur ke 10 input air itu kita masing-masing isi stop krannya. Kemudian mesin kita gunakan yang 106 yang lebih besar ya, merek Sakai Pro. Jadi supaya dia bisa menembak air lebih kencang. Kemudian nutrisi kita pakai Good Plant untuk sayuran daun. Kemudian atap nanti kita gunakan Paranet. Jadi karena lokasi yang akan kita pasang itu full mendapatkan sinar, jadi kita pakai paranet yang nilon, jadi bukan yang plastik. Jadi ada dua jenis yang saya lihat kemarin di penjualnya, jadi kita pilih yang agak lebih bagus. Kemudian untuk bak nutrisi kita gunakan yang besar, jadi ini kapasitasnya 150 liter. Jadi karena pipanya 10 juga harus mendapatkan bak yang lebih besar. Nah, kemudian untuk pipanya kita sudah lubangi, jadi dengan jarak 15 cm, jadi as ke asnya. Ini sudah selesai dibersihkan, ada 6 pipa dan yang 4 pipa belum. Nah, mari kita lihat baja ringan sekarang. Untuk baja ringan kita gunakan yang Garuda seperti biasa 0,6. Jadi saya suka pakai ini karena dia tidak ada garis-garisnya di sini. Biasanya kalau baja ringan tuh ada garisnya, tapi kalau untuk hidroponik kita gunakan yang biasa tanpa garis. Nah, ini sudah jadi satu penyangga kita buat. Kita akan buat lagi dua, jadi nanti kita buat lagi dua untuk penyangga. Nah, ini desain yang kita buat untuk hidroponik DFT yang piramid, jadi panjangnya 4 meter. Nah, kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Selamat menonton, terima kasih. Ya teman-teman, dari gambar yang kita buat, nah sekarang kita sudah aplikasikan ya di baja ringannya. Nah, kita lihat jadinya seperti ini. Jadi kita membuat DFT piramid ya, jadi hidroponik DFT yang piramid. Nah, di sini menggunakan 3 penyangga. Jadi panjang hidroponik kita kali ini 4 meter. Jadi seperti ini. Untuk atap di atasnya, kemudian untuk kakinya
Mari kita ke proses selanjutnya. Kita proses perakitan. Selamat pagi teman-teman. Setelah kita membuat kemarin instalasinya, jadi butuh waktu kira-kira 3 hari ya untuk membuatnya. Jadi dari melubangi pipa, membersihkannya, kemudian membuat baja ringan, kita akan lihat hasilnya sekarang. Mari kita lihat hasilnya. Nah, inilah hidroponik yang kita buat. Jadi panjang 4 meter dan dengan output seperti ini. Jadi outputnya kita gunakan pipa 1 dim, kemudian sambungan L dan DOF yang 2,5, dan menuju ke pipa 2 dim di bawahnya. Jadi ada 10 input sesuai jumlah pipa, kemudian yang menuju ke tandon nutrisi, jadi bak nutrisi yang ini. Kemudian untuk sistem kita gunakan yang satu arah. Jadi kenapa satu arah? Di sini agar mendapatkan hasil yang maksimal, jadi airnya dapat merata dengan suhu yang sama. Jadi misalnya kalau kita gunakan yang es, itu nanti suhu yang air yang dari paling bawah itu akan mendapatkan yang suhu air yang tinggi. Jadi kita gunakan yang satu arah. Kemudian untuk inputnya, kita lihat inputnya sekarang. Inputnya kita gunakan pipa 1/2 dim dan berisi stop kran. Nah, seperti ini. Ini akan masuk ke masing-masing pipa. Nah, kenapa kita gunakan yang ada stop krannya? Jadi ini ada keuntungannya. Apabila kita misalkan di salah satu pipa ingin maintenance atau membersihkan, jadi kita bisa tutup saja di sini, maka di air tidak akan mengalir ke sini. Jadi pipa yang paling bawah itu akan bisa kita bersihkan, atau mungkin nanti apabila ada salah satu yang panen di satu pipa, jadi kita bisa hentikan airnya. Nah, maka pipa yang ini tidak akan teraliri air dengan nutrisi. Jadi seperti itu untuk sistem input menggunakan pipa 1/2 dim yang berisi stop kran. Nah, kemudian untuk tandon nutrisi atau bak nutrisi kita gunakan yang 150 liter dengan pompa yang tipe 107, daya sumurnya itu kira-kira 3 meter di boxnya. Jadi 3 meter itu sudah cukup untuk ketinggian hidroponik kita. Jadi ketinggian kira-kira di sini 180 cm. Jadi sudah 50% lebih, dan dibagi dengan 10 pipa. Nah, untuk atap nanti kita pasang di lokasi. Jadi kita pasang atapnya langsung di lokasi nanti. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan atau mengenai hidroponik yang kita buat piramid 250 lubang. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, kita akan membuat beberapa kedepannya beberapa hidroponik lainnya atau aquaponik yang sistem yang beraneka ragam. Terima kasih atas dukungannya. Selamat pagi. Ya, instalasi kita sudah selesai. Ya, pemasangan di sangai. Lokasinya asri.